Lepas sikit tak boleh? Lepas sikit. Bagi dia keluar. Sebab dia terkapung lah. Takkan dah penat. Patut yang besar lah kuat. Ini besar saja. Tempat tu dia rakam. Okay, teruskan, teruskan. Pelan-pelan. Apa kerana Zekona berusaha untuk menaikkan karo dalam lingkungan usia 10 kilo. Adakah berjaya? Kita saksikan. Tingkatkan usaha. Nampak ikannya sudah hampir ke tepi. Good. Sikit lagi, sikit lagi. Kena tingkatkan usaha. Punya dia selama ni yang duduk kat situ. Punya lama lah. Ikan makan ni. Lari pun macam ikan. Dah dekat baru dia nak melawan. Okey. Nampaknya tingkatkan rasa. Sikit lagi. Teruskan, teruskan. Oh, tu dia. Teruskan, teruskan. Tak masuk aku. Ya Allah, besar ni. Ya Allah, besar ni. Macam mana tu? Macam mana tu? Cepat campak air pancing. Tak boleh bila ikan macam tu je. Ini bukan kecil ikan ni. Tak saya 10 kilo ke atas. Oh, nampaknya 3 jari. Tiga jari. Tiga tapak tangan. Aku kena ni lah.
Zeko 6. Terpaksa putuskan sebab ikan tersangkut sebab bus tak muat kumbu. Apa pula kumbu sauk? Ya. Macam mana tu? Ya Allah, besar tu. Tak daya besar dia. Tuan dia pun tak lah. Ya Allah. Mari kita lihat sebesar anak ikan tu. Lepak-lepak lah. Kumbu tu letak tu, sawuk tu letak. Wah, memang tak terangkat lah curi. Curi lah agak tu pakai kumbu. Sawuk-sawuk. Tak terangkat. Okey dah. Zah. Ha, ni tak ada zoom. Besar mana? Ha, ni tengok muka tu ada. Pandai sini lah apa pandai ikan ni. Pisang Ronaldo. Pelik. Okey. 15 kilo dalam tangan.